Dalam tera ulang terhadap alat ukur atau timbangan milik para pedagang di Pasar Rumbai, Jalan Sekolah Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menstandarkan seluruh timbangan milik pedagang sesuai ukuran. Selain ditemukan yang tidak standar dalam tera ulang, tim juga menemukan banyak timbangan atau alat ukur milik pedagang yang digunakan sebagai alat jual beli, mengalami kerusakan. Guna mengatasi permasalahan pada alat ukur pedagang, maka dalam tera ulang ini disperindak turut membawa tukang reparasi yang berfungsi untuk memperbaiki timbangan yang rusak. Terkait seperti apa tanda alat ukur pedagang sudah ditera, Kepala Disperindak Kota Pekanbaru Ingut Ahmad Tutasuhut mengatakan pihaknya memberikan segel pada timbangan tersebut. Jika nanti yang konsumen belanja kebutuhan dan pedagang yang menggunakan alat menimbang tidak ada segel, maka konsumen harus kritis. Timbangan yang sudah kita tera, kalau istilah umumnya mungkin kita setel ya itu harus kita segel. Nah, jadi segelnya ini nggak boleh diganggu. Nah, kepada para konsumen, pembeli nanti, silakan bersikap kritis ketika kita membeli sebuah komoditi. Kita minta timbangannya yang sudah disegel. Timbangannya sudah ada tanda tera. Nah, kalau tidak menggunakan tanda tera, itu berarti timbangannya belum distandarkan. Nah, silakan tentu ini hak seorang pembeli. Saya mau beli, tapi saya mau pakai timbangan yang benar. Selain bersikap kritis, Ingot juga menghimbau agar konsumen membatalkan belanja pada pedagang yang menggunakan alat ukur tanpa segel. Ahad Lela Isnin dan Ivo Alidera melaporkan.